Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jauh itu teh bau. Kasi ampun, aku ngejawab salam sesama ibu-ibu. Hanya kau sebarengan. Sekali deh asli kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fisabilillahi wa'lamu annallaha samiun alim. Sadaqallahul adzim, fahuwa asdaqul qailin. Langkung dipayun, mumpung urang sanes jalma kubur tur takabur. Hayu wae urang manfaatkeun puja puji sinara syukur Allah Subhanahu wa taala anu maha luhur. Amin. Anu mana mantenna tos paparin kana mang pirang-pirang kanikmatan. Anu mana nikmatan teu kaukur ku tukang ukur, ku tukang bajigur, ku kumerenur, ku insinyur. Oge teu tepi ka tukang cukur, anu sanggup teu puluh anu luhur, lain antara puja jeung luhur. Ayat
merangan. Nah, video Allah merintahkan. Jadi, oh talah yuko tilun muko talah tawaki talan waki talan pahua muko tilun. Anu saya kata pikir aman. Anu ngandung logatna merintahkan. Tah awal di dia merintahkan. Wako tilun yang kudu merangan arahin kabe. Bisa bilahi di jalan Allah. Nah, ini anu disebut perang bisa bilah. Nyata perang di jalan Allah. Atau anu disebut perang jihad. Anu mana anak hadis pasti terangkan. Man kota lagi takunu kalimat Allah. Iya ulul yang bahwa bisa bilah. Barang siapa yang berperang untuk meninggalkan kalimat Allah, maka itulah perang di jalan Allah. Tapi dia tidak ada lain perang lain. Dia tidak bagi jalan bagian. Tapi simpulin dia banyak menjelaskan tiga bagian. Biar kita. Ya. Biar kita mengapa mengiman. Ya. Anu kali ini dia tengah-tengah orang tekan dia di jalan Allah ternyata perang. Perang kurang ketugas kupedang, kurang kebaca kupedang, ditembaki. Nah kira-kira bakal saya bang. Bakal suka juga bang. Karena naon, karena mau tapi sabillah. Kita aja mau bang tapi sabillah. Nyata mau dikayaan di jalan Allah. Bakal naon, bakal yakin, bakal jadi ashabul jannah. Nyata penghuni surga. Anu kedua nyata dia menuntut ilmu. Contohnya, sim kuring orang Cilau, anu nang minara pali, anu gendang teh. Sepakatnya kita pun yang besar dari Cilauna, sim kuring teh nuntut dia, karena naon menuntut ilmu. Sim kuring ayah di payun, nyampai ke ilmu anu Cilau bermanfaat, dan tetap disebut dia. Anu kati luna, dia, oh, gila, biar kelah. Cangkang. Ah, tapi aneh teh, oh baca mah anu ngabunuh atau lah ngaji nyeri anu kajian. Contohnya, sholat ditembak, karena sampai kamu ditusuk, ke alaman kusa, ku almarhum Syekh Ali Jaber. Tentuan sedosa, tiyon, karena kamu mandang kenapa, ya kalahkan ditusuk. Dan naon mana tuh? Kamu cek lo ngajil mah, ku naon. Yang jolim entong sieun ucapkeun kebenaran mah simak kunaon ku kasalahan urang sapopoe nanti naon nyada ratu saletik mah bakal ku sieun tepikeun kepoho kana kasalahan katanya santri katanya ustad tapi awak kawani kebanyakan makan uang Cina kebanyakan makan uang jabatan kebanyakan makan duit-duit haram otak pun awak kawani diri pun awak nyali. Bari naon tanya, kasih tuh nyatu, siang terbuka duit, tapi kekayaan mula lengit. Wow. Dan jam lain nama naon anu dipikiran teh, betul cenan disitain ke keluar negeri. Baik tain ke keluar negeri ge, asalkan naon, urang sehat wae. Iya. Make siun tain ke keluar negeri, baik tain ke keluar negeri sama sehat wae pian, di mah pian nyampai ke naon? Pindah kasayan, siapa yang kasayan? Ah, hebat tu nak, atau tak? Jadi kesimpulannya, siksa aja mah, mau tapi sabillah. Nyata di jalan Allah, orang kudu yakin bakal jadi ashabul jannah. Nyata penghuni surga, kumari malangnya anak nak, pihak di nyata surga teh, nyata holy duna, lalang galu kabe. Oh, yang masuk ke surga? Sok atuh turut tanjihan. Setelah tadi tutup, biasa-biasa kami ada di motivasi anu pada nyambung, baik nyambung juga ya, lah. Ini musik kan, Kak Sel? Eh, hati musik kan, banget top lah. Ya, Kak Sel, udah lah, sama yang tau. Soalnya, Kak Sel. Mungkin kan anak kami yang sih. Oh, ah, siap, Kak Sel? Siap. Di jalan-jalan, tinggal di tata. Mau nanti kalah, lalai kuda. Lamun di lelekinya yang bisa dapat. Tinggi, sok pesan dari kita.
Patrick nyanyi terpesona. Aku terpesona melihat luar biasa. Penyambung dengan pengerna. Tapi jujur, honestly, aduh, untuk Rafali, oh iya, belum di hello dulu. Hello, Rafali. Hello, Bucila. Masih muka dua malah layak jadi semangat ya. Luar biasa ya, jujur, honestly, untuk Rafali terpesona dulu nih. Bukan speechless, aku bisa ngomong. Ketika bisa Mas Rafali berceramah seperti itu, para penonton pun akan terlihat fokus kepada Rafali, terutama Rafali ini ganteng. Aduh, bentengnya Pak Eka. Namun aku nak Rafali atas agar majikan nomor itu betul. Lanjut. Ya gitulah. Langsung speechless. Oke, langsung aja komentar ya untuk Rafali hari ini sangat luar biasa karena memang untuk temanya itu adalah batik. Jadi penggunaan hari ini juga Rafali menggabungkan antara batik dan juga celana ya. Tumben enggak pakai sarung. Itu sarung merah metik. Ya karena kan corak batik itu otomatis dengan warna-warni dan corak-coraknya juga. Sebenarnya untuk penggunaan apa namanya sorban ya itu hampir secorak juga gitu, meskipun memang itu warnanya coklat ya, warna coklat. Jadi tertutup kayaknya lebih awal kalau lebih baiknya itu pakai yang polos, tapi tetap keren kok. Termasuk penggunaan ikatnya ya, penggunaan ikatnya rapi gitu, gak ada rambut yang apa keluar gitu, sehingga memang terlihat gagah gitu ya, layaknya Arjuna ya. Dan selain itu juga penggunaan apa pakaiannya juga rapi, gak ada apa, gak ada riksek-riksek nya gitunya, jadi enak aja gitu. Nggak tahu kenapa kayaknya kedepannya lebih bagus juga nih para ustaz nih, salah satunya penggunaan batik gitu, karena ya itu nasionalisnya harus tinggi juga karena kita hidup di Indonesia gitu ya. Dan yang pasti untuk penampilan hari ini sangat luar biasa untuk Rafali ya. Tepuk tangan dulu atau untuk Rafali dari Cilayu. Langsung aja Rafali dari Cilayu cut. Sang King speakersnya. Oke, kita kasih semangat lagi. Rafali dari Cilawu. Jahit di depan DJ Omi. Gojek apa? Masya Allah, terima kasih ya Rafali. Kakak. Oh ya, Aisnya. Selamat malam, Rafali. Selamat malam, Pak. Hai, saya ini. Kumaha, saya? Saya tak. Oke, tepuk tangan untuk Rafali dari Cilawu. Di sini Fadi lihat ya, Rafali mengeluarkan lagi ciri khasnya di mana penyampaian yang menggebu-gebu ya. Jadi di saat menyampaikan cepat ya, berapa kali cepat, kehabisan napas nggak pas barusan ini? Enggak, iya waktu kebusin ya. Oke, malah minum kali watri. Tidak, pas tadi penyampaian sempat habis napas ya, maksudnya ngap gitu ya. Nah, mungkin pertama diurusuh, oke, ke waktu diurusuh, diundang waktu, dan saya kote sampai kene. Pertama mungkin dikejar waktu ya, tapi di sini lihat Rafali. Nah, Rafali dari babak sebelumnya memang cara penyampaian Rafali itu seperti itu. Jadi sudah menjadi ciri khas Rafali. Ini bagus nih. Pertama pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Kayak gitu ya. Padi enggak ada komentar lain ya. Mungkin itu pertama Padi ingin memberikan motivasi lagi ya terhadap ciri khas Rafali ini ya. Pertahankan, kalau bisa tingkatkan, kayak gitu. Oke. Tepuk tangan untuk Rafali. Mangga. Halo Rafali. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santainya. Oke, Rafali tadi dalam pembawaan ini sama juga enak dari tadi, dari awal
semua menikmati dalam pembukaan. Tapi kalau nanti, kalau bisa next time jangan terlalu banyak pembukaannya, ya, karena takutnya juga tadi kan habis waktu ya kurang. Nah, nanti bisa dikurangi kalau masuk babak selanjutnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dalam pembacaan mahroj, dalam pembacaan mad tabi'i ya dan mad badal. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jadi tadi dalam kalimat ar-rahman ya sama dalam fisabilillah. Itu di dalam kalimat sabi ada apa? Ya. Ada iya. Kalau iya sebelumnya dijayarkan itu kalimat apa? Ya dijayarkan. Sameme iyana atau bakna. Oh. Hukum tajwid apa? Jadi sameme Mantobi. Panjangnya berapa harkat? 2 harkat. Ya, bisa diingat lagi nanti panjangnya diperjelas lagi ya. Mungkin tadi karena napas juga, karena grogi juga ya, mungkin. Dan yang kedua yaitu penjelasan ayat. Tadi kan dibaca doa, ya, dalam pembacaan waqatilu fisabilillah, ya. Nah, nanti kalau masuk ke babak selanjutnya bisa diperbaiki lagi dalam penjelasan. Rata-rata semua cuma membacakan arti, tapi tidak menjelaskan secara terperinci. Tadi makan penjelasan yang lain, tapi sama menjerumus tentang jihad. Tapi itu sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk Rafali. Kaifa halum Rafali? Alhamdulillah. Langsung saja pertanyaan pertama. Tadi Rafali ada 8 kotilu. 8 kotilu bisa masuk ke sulasi apa? Sulasi majid warna ke di bab katilu. Warna? Katilu kan? Warna? Sulasi majid warna ke di bab katilu. Terus di dalam lapan fisabilillah terdapat salah satu haram jarpi. Haram jarpi masuk ke dalam haram jar apa? Haram jar asliya. Haram jar asliya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafali Akbar dari Cilau. Dan saya alhamdulillah masuk ke 10 besar. Dan jangan lupa bantu saya lagi dengan cara like, komen, di subscribe. Tokopoknya. Yeah.